Sistem pemilihan suara menggunakan Raspberry Pi dan RFID. Modul-modul yang digunakan Raspberry Pi sebagai kontrolnya dan digunakan untuk menyimpan data. Datanya disimpan di database. Selanjutnya data akan ditampilkan di web. RFID untuk memilih kandidat, ini untuk kandidat kedua, ini untuk kandidat pertama. EKTP untuk melakukan pemilihan. Jadi EKTP ada RFID-nya, jadi nanti bisa di tap untuk memilih kandidat. Sedangkan ini kandidatnya ini. Sekarang kita coba melakukan pemilihan. Ini kita pilih kandidat pertama. Kita lihat hasilnya. Ada pemilih untuk kandidat pertama. Kita coba pilih lagi. Ada penambahan suara untuk kandidat pertama. Kita coba lagi. Kandidat pertama suaranya bertambah. Ini suara ini tadi udah melakukan pemilihan, coba kita tap. Ada notifikasi suara. Jadi untuk EKTP yang udah melakukan pemilihan, dia tidak bisa memilih lagi. Jadi ini sangat berguna sekali, jadi nggak ada pemilih ganda. Dan kartu RFID yang belum terdaftar tidak bisa melakukan pemilihan. Kartu-kartu yang sudah memilih tidak bisa memilih kembali. Hasilnya real time. Dan untuk kartu-kartu yang belum terdaftar harus didaftarkan dulu. Jadi hanya kartu-kartu yang terdaftar yang bisa memilih. Ini database-nya pakai MySQL. Oke, sistem bekerja. Terima kasih.